Tapi kok nggak ada program dari ini ya? Karyawatinya ya? Karyawatinya baru selesai project bersama. Oh gitu. Belum siap. Benar, benar. Baru makan snack terus kemarin-kemarin. Wah. Yang ini pertarungan tanpa senjata. Pertarungan tanpa senjata nih. Wala. Ya. Ya, siapa lagi jadi korban? Oh, okay. Kalau kita diserang dari kecil-kecil ini siapa yang ini? Menguncinya langsung membuat dia tak berdaya. Jadi tidak perlu menggunakan senjata. Benar, benar. Kalau kita diserang dari Aikido ini seni bela diri dari mana nih, Chris? Dari Jepang yang sudah ada sejak 1800-an. Oh, oke. Sejak gue lahir. Ya, ini adalah teknik Aikido ya, Bapak Ibu dan semua ya. Jangan dipraktekkan di rumah. Karena perlu latihan dulu. Perlu latihan yang sangat keras. Dan selalu sedia. Counterpain dan tukang urut, kayaknya. Panitia sedia counterpain gak? Counterpain, panitia. Ini bagaimana kalau kita ditusuk menggunakan pisau dari samping? Jadi jangan membuat menguasai keadaan, tapi kita yang menguasai penjahatnya, seperti itu. Kita lumpuhkan tanpa membunuh yang menyerang kita. Kita buat gak berkutik. Kemudian selanjutnya, apa nilai menggunakan pistol? Dengan cepat kita rebut senjatanya, lumpuhkan musuhnya. Ya, seperti itu. Tepuk tangan yang meriah untuk Aikido dari Bea Cukai Bandar Lampung. Apabila diserang dari belakang, dengan cepat kita lumpuhkan. Ya, ini sesuai permintaan Bu ya. Ini dengan pistol, Bu. Ini pistol. Ini tembak dengan senjata. Apabila diserang dari depan. Iya, itu tekniknya, Bu. Bantingan depan. Sakit banget dirasa sama yang jatuh, makanya dibanting matrasnya itu sebagai pertanda. Mungkin di kantor bisa dipraktekkan, Bu, nanti. Atau mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang ingin mencoba atau belajar belajar dengan cepat, silakan. Ya, mungkin Pak Afgan, Pak Afgan boleh untuk silakan. Menjadi korban selanjutnya, Bapak. Ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mencoba secara gratis. Gratis. Minimal kita tahu dulu.